Inilah tempat peristirahatan Raja-Raja dan Waliullah Sumenep. Lokasinya tepat berada di Desa Kepunakung, Kecamatan Kota, atau sebelah barat dari Kota Sumekar. Tempat ini dikenal dengan Asta Tinggi atau wisata religi. Sebagai wisata religi, Asta Tinggi tidak pernah sepi dari para pengunjung atau peziarah. Mereka yang datang bukan hanya dari wilayah Sumenep sendiri atau Madura, akan tetapi kebanyakan mereka berasal dari luar pulau, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Imam Sufianto, salah satu penjaga Asta Tinggi di bagian Congkop Pangeran Jimat, menuturkan, setiap hari dipastikan pengunjung berdatangan. Para pengunjung itu ada yang sekedar ingin tahu hingga peziarah yang ingin menunaikan hajat atau nazarnya. Pengunjung yang ramai biasanya hari Sabtu dan Minggu kalau bulan-bulan sekarang ini. Kalau hari Sabtu berkisar kurang lebih hampir 1000 pengunjung. Kalau hari Minggunya bisa lebih. Kadang-kadang bisnya aja bisa lebih 30 bis hari Minggu. Kalau selain dari Sabtu Minggu ya ada, tapi nggak seberapa. Menurut anggota kelompok Jimakamini, pengunjung paling banyak datang ketika hari libur atau menjelang hari libur. Bahkan terkadang pengunjung yang datang mencapai 30 bus. Pihaknya berharap pengunjung yang datang akan dikabulkan hajat dan cita-citanya. Dari Sumenep, Busri Toha memberitakan.